Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta menteri, gubernur, wali kota, dan bupati fokus dengan tugas pokok pada masa kampanye Pilpres. SBY menegaskan menteri yang sibuk kampanye dan melupakan tugas pokok harus mundur dari jabatannya. Berbicara pada Rakornas Persiapan Pemilu di Sentul, Jawa Barat, SBY mengingatkan kepada menteri yang mengikuti kampanye Pilpres tetap menjaga kinerja pemerintahan di sisa 4 bulan masa jabatan. SBY menyatakan akan menyampaikan langsung kepada para menteri agar tidak meninggalkan tugas pokok melalui sidang kabinet Rabu esok di Istana Negara. SBY juga meminta para gubernur, wali kota, dan bupati yang mengikuti kampanye untuk mengatur waktu sebaik mungkin agar kinerja sebagai kepala daerah tidak terganggu. Kami sudah melakukan evaluasi dan penilaian. Ada sejumlah menteri yang harus saya berikan koreksi agar kinerjanya tetap baik, agar konsentrasi untuk mengurusi urusan kementeriannya dan bukan yang lain-lain. Dan dengan demikian, pemilu berlangsung dengan baik, tapi tugas-tugas pemerintahan juga berlangsung dengan baik. Dan besok akan saya sampaikan kepada para menteri kalau memang tidak mungkin lagi mengurusi kementeriannya, karena harus aktif di sebuah tim sukses misalnya, atau bergerak ke sana kemari, saya persilakan untuk mengundurkan diri.